subhanahu wa ta'ala abdu abdin mu'atarifin bisyukul yamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita Allah hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, para masyarakat. Dengan Allah hormati Bapak Guru beserta staf dan jajaran itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara. Dan alhamdulillah dinten sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun wulane wis manjing, wulan Jumadil Awal, ya tapi alhamdulillah masyarakat marga mulia masih bisa mulidan. Alhamdulillah, moga-moga niki tanda kulakan panjenengan sami teman marem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulidan wis kliwat tapi masih mulutan, moga-moga kulak lan panjenengan sami diagung dados golongan umat Kanjeng Nabi kang angsal syafaatipun dunia sampai tekan akhirat, amin ya rabbal alamin. Karena banget penting banget perlu kulak lan panjenengan sami ngeling-ngeling ning Kanjeng Nabi aja sampe kulak lan panjenengan sami ibad Muhammad meluan Muhammad, tapi perilakunya beli kaya Nabi Muhammad. Makanya diulangi maning setahun sepisan awit maning, supaya apa? Supaya kelingan kang kaya ngapa Nabi Muhammad go anaknya siapa terus woman woman di. Makanya diulang-ulang enggak sore Jumat di masjid ini wajah sejarahnya Kanjeng Kanjeng Nabi, tinggal sore Jumat diwacakan wabah duha ulu huwa sayyiduna Muhammadun no Abdillah ibni Abdil Muttalib, iya kan, wasmo syaibatil hamdi obidat khisaluhus saniya. Dieling-eling bahwasannya Nabi Muhammad ganda diutusan Gusti Allah itu adalah putranya Sayyid Abdullah kang lahirin ning Mekah, tutu Muhammad marga mulia. Iya, ini Al-Qur'an kan jelas wa Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah Muhammad Muhammad kang dadi utusane Gusti Allah. Kudu Muhammad bapake wong kene. Tapi Muhammad Rasulullah itu adalah putra dari Sayyid Abdullah, Abdullah ya anaknya Abdul Muthalib, Muthalib bin Hasyim terus. Ya supaya apa? Supaya kulak lan panjenengan sami jelas karena ning zaman akhir iki akeh wong mengklaim dirinya ikut Muhammad, akeh wong aku dadi umatnya Muhammad tapi tingkah lakune beli gaya Nabi Muhammad, dosoe dadi bogale, dadi tukaran, bae geger, bae kadrona bagian BLTB monyor-monyor. Iya Masya Allah, makanya diulang maning, ketemu maning Rabiul Awal dielingakan maning, supaya apa? Supaya kulak lan panjenengan sami kelingan kalau penuntun kehidupan kulak lan panjenengan sami. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang mampu menjalankan apa yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi masalah. Maka ketika istrinya Kanjeng Nabi ditakoni kaifa Rasulullah Aisyah Kanjeng Nabi Muhammadku kaya ngapa, kana khuluquhul Qur'an, Kanjeng Nabi mah apa kang anane Al-Qur'an ya kuwat watake Kanjeng Nabi sopane santune tata
kramane awal-awal ketemu karo sapa bayang rakyatan nyapa dikit ya kan begitu karo ketemu karo wong tangane ngelalang dikit jaluk salaman Kanjeng Nabi mah papakan karo wong ulu-ulu salame assalamualaikum dadi Kanjeng Nabi mah selalu ngului nyapa kubri kaya kita encak nyapa bunyi iya pun mah kita orang iya kanjeng nabi mah ya orang wah begitu kateng eh mungkin iya kan gak mungkin ya bapak kan mana assalamualaikum sing pertama kali ulu salam ternyata kanjeng nabi kita malah denanjak sedikit dan diancik di posisi orang salam macam iya udah iya lagai tadi sombongnya dadilah kanjeng nabi mabli model kaya ngomong makannya diulang kaya apa kanjeng nabi anak akan muludan maning bari apa bari kelingan oh ternyata kanjeng nabi keputrane sayyid Abdullah lahirene maka tutup Muhammad marga mulia iya kita ikut Muhammad aripadu Muhammad ya udah susah tuh Muhammad kini kepirang mirang-mirang sing dagangan ya Muhammad sing ning sawah baya Muhammad sing ngojek ya Muhammad yang sing adu jago biaran yang Muhammad dulu iya makanya diulang ya setiap tahun supaya apa supaya ulang lantan jenangan sabi kelingan datang menusakan paling agung menusakan mampu menjalankan perintah ya Allah subhanahu wa ta'ala bapak kanjeng nabi mencontohi ngubri sapa-sapa tapi awake nenek nabi Muhammad ma sembahyang ah kayak siapa kayak isun sapian dalam sembahyang kanjeng nabi ma sedekah ah kayak siapa ya kayak isun tukang sedekah jare kanjeng nah dalam uang sakit kan nyontok angkatnya mana-mana sembahyang masing sholot wiridana kayak kiai anu kenang apa bimbing iya sedekah karena singaran sedekahku bagus karena singaran sedekahku hebat kaya kaji anu kenapa beli kita sih jadi contoh eh tuh kanjeng nabi bahkan kanjeng nabi maka abe ya contoh eh apa eh nih solo kama wa aitu moni usoli sholat asafian kabe kaya dene safian dalam kanjeng nabi sholat sodako asafian kabe lir kaya dene kanjeng Kanjeng Nabi gawe yang bagus karo keluarga yo Kanjeng Nabi menusakan paling bagus karo keluarga bayangin rabine sama lah kasih ngrasani dikerabi siji di belaratan kabeh aib. Lah ya iya karena menusa si paling wani anda akan kebesakan lawang lanang usaha ya paling rapi. Ya iya sing belanjane kurang sing duwite lampah sing pangane kudu enak tangga pada weruh sing oce usaha. Lah iya lamun kanjeng nabi ne beli bener maka sama sing rabi ne ora. Lah iya lamun kanjeng nabi ne beli bener ya wayang blaratane wah nafsu ne banting piringe. Kanjeng nabi ora ilok bebanting. Iya beli kaya kok kanan kene ora titik-titik banting piringe. Iya matur gak usah ngrok mangan nabi ne ngomong odo enak ya kali kok ya diwalik piringe wis. Lah sedih iya bakal mobil kaya kene ini ru nek muka bak dibeli. Makane dieling-eling setahun sepina meskipun banyak orang yang menyatakan mulut dan kupit mulut dan kok sesat ewi saya tidak baik kok kepegel deh nek model kaya konon kok ya tapi cek kenapa anda menyatakan mulut itu sunnah bahkan menyatakan itu wajib yang dalam kaidah ilmu usul ini jelas mala yakimul wajibu illa bihi bahwa wajibun endi-endi perkara kan ora bisa nyempurnakan wajib kecuali kalau perkara mau maka perkara mau bagian dan tutup wajib bisa jadi wajib contoh aja kan contoh kulalan panjenengan sami gak lesok ngelakoni sembahyang subuh wajib boten wajib tapi ternyata tidak kita ngi kawanan baik jam bolu nembe tangi jam sama nembe tangi akhirnya beli sembahyang subuh bisa tangi iku bakal kita pasang jam beker bakal kita pasang alarm iya akhirnya bisa sembahyang subuh berarti pasang jam beker diwajib ya iya jadi malah yang timul wajib mungkin lebih bahwa
wajib. Masang jam bengkel mau nih wajib. Orang wajib orang apa? Tapi karena kita bisa ngelakoni kewajiban gara-gara ana suara bengkel, ana suara alarm, maka alarm itu menjadi wajib. Oh ya 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 mau bahukumnya. Kenapa? Karena gulak dan panjenengan ngajami bisa menjalankan kewajiban dengan anane jam bengkel, maka jam bengkel bisa menjadi wajib, alarm bisa menjadi wajib. Ya kayak modelnya umumnya di wilayah Indramayu, Marga Mulia, kayak dene kamarane sunat. Sunat itu awalnya sunat, tapi ketika menusa orang sunat, benjang nalikane balik, ngerjakan sholat, turun suci karena masih nyakol di petit. Nah, akhirnya awalnya maunya hukumnya sunat, akhirnya ganti wajib karena sempurnane sholat itu nalikane suci saking hadas ya badane ya tempate akhirnya ya kudu sunat karena untuk menyempurnakan kewajiban dengan perkara itu makanya termasuk muludan lamunlah kau muludan konene menusa iklalen karena uhambanku. Kok bisa iya yang sekian baik bangsa Indonesia kelalen jekaro pahlawan Indonesia? Kenapa? Karena beli eling eling dodok kena ning Marga Mulia, iya kan? Duwe umat, duwe karang, iya kan? Wis ana dalan, wis ana tata pengairan, wis ana sawah. Ini kan beli bengene siapa sih gak? Halo? Halo? Empu kan? Empu lah kenapa? Ya karena orang diiling-iling. Bisa jadi ketika peringatan maulid ini tidak ada, manusia itu bisa lupa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling sikwis atuh kalau kaki buyut kita deh, ya orang kelingan, ya surat baik manusia-manusia zaman sekian, ya surat anak beli si kelingan kalau kaki buyutnya muncul batu pintu, besok. Halo? Pitu-pitu sing ngawin bapak tua, buyut, cangga, wareng, gudeg-gudeg, gantung siur, sepetarangan bungkul itu. Masih ada beli sing apal. Lah kenapa orang apal? Ya orang diiling-iling. Orang dicatat, orang ilong dong ha? Maksudnya kan, ya kan jelas Kanjeng Nabi dawakan anak kang soleh itu adalah anak kang gelem dong akan wong tuane begitu tekan buyut orang ketemu bisa aja kata berarti orang ilang dong akan wong tua maksudnya dia bakal wong sering dong akan wong tuane pasti kelingan bapak siapa bapak tua siapa buyutnya siapa canggane siapa pasti kelingan bakal ilang ketongan yang orang ilang disebut iya iya terus masih kamu dari anak sencoleh enggak akan baik orang orang ilok termasuk dodok ning lasa gumelar nang arane desa Marga Mulia wis ana karang wis ana sawah wis ana tata pengairan wis ana dalan ing banyu mancinge mene buange mene dalan metune mene mancinge mene diputer kira-kira desane indah siapa yang berjasa di dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami mereka sing wis babat sawah babat karang gawe tata dalan gawe tata pengairan terus pernahkah kita berterima kasih kepada mereka terus masih harapan ngaku jadi soleh dan duraka urip diraka dan ungkap kabeh kuman ya kadang-kadang menungso repot oh sayang iya ternyata gula ya tadi Rasulullah ya bakal Kanjeng Nabi majelas kuat turunannya siapa Nabi Muhammad beliau adalah putra Abdullah yang anak Abdul Muttalib Muttalib bin Hashim Hashim bin Manaf Manaf bin Kusoy Kusoy bin Gilab Gilab bin Murrah Murrah bin Ka'ab Ka'ab bin Lu'ay Lu'ay bin Ghalib Ghalib bin Bihar Bihar bin Malik Malik bin Nadir Nadir bin Kinana Kinana bin Huzaimah Huzaimah bin Mudrika Mudrika bin Ilyas Ilyas bin Mudar Mudar bin Nizar Nizar Nabi Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Selawe. Lo kenapa aja kan tekan Adnan? Begitu tekan Adnan, kader wong Arab wis wuru kabe. Wa Adnan bila wa bin Aidada bila ulumin. Nasabiya ila dabihi Ismail nisbatuhu wa mon tama wa Adnan lan Adnan bila raibin tidak diragukan lagi. Indah Dawil Ulumin Nasabiyah bagi para ahli nasab karena di tanah Arab siapa itu Adnan adalah turunan Nabi Ismail alaihi
Salam. Ya tapi itu tidak diajarkan oleh Rasulullah untuk mengingat turunan dari siapa. Contohnya jangan, contohnya anak putune Kanjeng Nabi. Siapa jangan para habaib. Sok takon ning Habib. Habib siapa? Wis terus Habib siapa bae? Takona. Bib sampean jenenge sinten? Habib Kien. Bin siapa? Bin Kien. Bin Kien. Bin Kien. Bin Kien. Mentok melitakan Nabi Muhammad. Mentok bahwa Habib memaka anak Habib silsilah iblis mentok tekan Kanjeng Nabi berarti palsu pun. Ya iya karena semua Habib singarane Habib itu sing silsilah nyambung tekan Kanjeng Nabi lagi beli nyambung berarti Habib palsu. Teruslah kita umat Nabi Muhammad ternyata kelalen karo silsilah kehidupan maka dipilihkan kelawan anane muludan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang lahir satu-satunya nabi kang lahir ning sebelah Ka'bah iku Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang lahir di sekitaran Ka'bah mumpung siji Nabi Muhammad. Oh Ibrahim, Ibrahim masih gawe Ka'bah durung mana Ka'bah ya kan. Ismail, Ismail malah ngiri di Palestine wayahe gede di kekonong Mekah ya Dawud, Nabi Dawud anaknya di Palestine termasuk Sulaiman jadi si ngakek Nabi di wilayah Palestina. Arabe, Arabe lahir mung Nabi Muhammad dewek di Arab. Tuh Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang lahir di sekitaran Ka'bah inggih punika Kanjeng Kanjeng Nabi, makanya kudu dieling-eling sejarah. Oh Nabi Muhammad kang dadi utusane Allah iku putrane Sayyid Abdullah. Iya kan anaknya Abdul Muthalib lahir ning Mekah. Awas aja gulati Muhammad sijin bakal beli mekonan berarti tutup Muhammad Nabi. Iya, 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 kenapa? Karena yang membedakan Muhammad satu dengan Muhammad yang lainnya iji anaknya siapa loro genai di ngendi ya kan pegawaiannya apa daripada Muhammad ini mau seorang berdua itu Mekah beli makanya dia sih jelas diwaca sejarahnya Kanjeng Kanjeng Nabi alhamdulillah marga mulia dan sore Jumat sejarah Kanjeng Nabi ya meskipun sejarah sih diwaca masih tulisan Arab bahasanya bahasa Arab kita ini orang paham nih bahasa Arab akhirnya si kuaca ya beli paham si romoka kan ya beli paham si nyala-nyala kan gaknya beli pahaman nah ya iya berjanjikan lengkap sampai tekan lahirnya Kanjeng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir beli bentuk jasad dikit tapi bentuk nur ya kan walamma aradallahu ta'ala ibroza aqiqatihil Muhammadiyah lahir secara hakikat nembe prakat kuat wa idharohu jisman warohan bisurotihi wa makna prakat lahir secara cahaya dunia wisrame nembe mumpun di alam dunia jisman secara jisim warohan tur di pairo wa makna ober berlilaku baik makanya dari alam nur dipindah nakolahu ila makorihi min sodabati aminatas zuhriya nakolahu dipindah nur mau ila makorihi ni panggonan kang tetap ninti sodabatu aminah ni wadai wong wadun kang arade siti aminah wa khosoh al-qoribul mujibu ya wa khosoh alan dipiri soko siti aminah al-qoribul mujib mari Allah subhanahu wa ta'ala bi antakuna umman li Mustafa supaya dadi emboke manusia pilihan di alam dunia embe Nabi Muhammad mudun di alam dunia begitu manjing kandungannya Siti Aminah maka mulai rame kabar berita wanudia bisamawati wal ardi bi amliha li anwarihi latia kabar mulai viral ning langit ning bumi wa usiyatil ardu ba'da tuli jatbiha bumi kamode gersang mulai pada cukul rerumputan kang bangsa sundo sundo siyah wa aina atisimar wa adna syajar wimitan uwa kang mode petil pada matang wa adna syajar pada periot melantre sehingga wong jokote wampang iku tanda-tanda anane Nabi
Muhammad Muhammad Rasulullah mah bodoh maune pada reges mulai pada cukul uang maune mentil pada tem Muhammad kana mah bar Muhammad kene wayahe mening jero kandungan oh wiwitan belum sing semanake karogol kabeh. Iya iya kon matane Muhammad kene jadi iya kanjeng Nabi lahir di alam dunia jebral jagat mau nepetem bandine padang bukan jelang orang ada wabu ayang kasyak simika mubi udik curorot cahaya nekang mau nepetem ribet berarti padang kelahirannya Nabi Muhammad kelahirannya Muhammad kene jagat padang waya lahiran bagi lampu akhirnya bingkannya celarat celurut celarat celurut kira gaya iya yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya kudu diulang kayak apa watake wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu wa kana lan ana sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku syadidul haya wong isinan blitung. Kanjeng Nabi mau bakal beli tukokon mau beli rajal dewek ya Allah ya iya beli kaya mau sekian ya kan ketemu metu ngarok ya Allah dikongkon beli apa beli ketemu cakmi ya iya ya kanjeng Nabi ya Allah syadidul kaya terus watawado kanjeng Nabi matawado anda ansor ora belaga ora sobut ora sombong. Lu kenapa? Karena kata-kata sombong adalah penyakit yang sangat menakutkan. Karena sing arane sombong iku beli bisa mancing suarga. Kanjeng Nabi dawuhaken layat layat khulal jannata man kana fi qibti qalbihi dzurrata minal kibriya bi bakal mancing suarga. Nanggone lan dudul lan bakal lan kuharpun nasbin wa jazmin wa stikbalin wingi kian sampai tekan kok beli bakal mancing suarga siapa manka nabi kolbihi siapa nih manusia kang anak nih jero hati nih dulu taminal kibria sebelik saking rasa sobut rasa belaga rasa sombong karena sombong iku aja mani kita sing burung mancing suarga sing suarga gara-gara sombong diusir. Sapa jenengan makhluk Gusti Allah sing arane iblis. Iblis bisa diusir sing suarga ki apa beli ngantel ning Gusti Allah? Ngantel. Apa beli lo ibadah? Sujud baik buat sing arane iblis kupun ngene, Pak. Bisa diusir gara-gara blaga. Kapan nalikane Allah Subhanahu wa taala gawe makhluk anyar kang arane Adam alaihi salam nalikane Gusti Allah dawu wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah nalikane Gusti Allah ni para malaikat dawu ni para jin dawu apa jare Gusti Allah jin malaikat isun argawe makhluk man sapa rupane inggih punika manusa kang kajeneng Adam alaihi salam iku begitu Gusti Allah arepan gawe Adam sing luwih bengeng dadi protes aja paning iblis malaikat gak protes mau ngari malaikat mau protesnya itu dengan cara santun beli nulis di status WA iya malaikat mau duwe sopan santun kritikan itu langsung ditujukan kepada orangnya beli kayak kita sengit tinggu sengit tinggu lebih nulis di status umumar gomulia begini begini gak boleh seperti itu. Sampian mengkritisi kamu boleh, boleh. Syaratnya apa jika mengkritik? Syaratnya adalah kebenaran. Caranya ya bangga. Syarat kritik itu kebenaran ya caranya sih benar. Parki umai kowo. Napa kowo sih dibangun gang kritik? Kan gang kan lebih penting. Kan kowo bisa jawab dari gang kan medawa. Perlu duit 150 juta. Gangin macet gang duitnya anak setak dari pasien gang dia. Sampian moro-moro abitnya mengkonomnya korang. Nah iya, walaupun dana dari sana jumlahnya sekian, dikeluarkan sekian, sisa dikuis menengah, takut bemarap di kotong. Kadang-kadang petusa, takut beli apa beli, nulis di status, tanpa data, tanpa fakta, hanya sekedar pengen ngadu domba menung,
manusia. Lu kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi tawaduk. Iblis, iblis beli pokonan. Malaikat, malaikat protes minggu si Allah. Kalau anta ja'alu fiha mayyusidu fiha wa yusmikut tiba. Wa nahnu nusabbi obi abdika wa nukat. Tisulah, Gusti, harus gawe mani di sini gadang ngerut. Gusti waca nih malaikat. Ngerut gadang ya. Ya kan, gegel baik ribut baik tukaran. Baik sampai pada titik wayas pikun tiba sampai mengucurkan darah di dalam kehidupan wadah nono sapi obi anti kawadokan disulang apa kuntane masih kurang si mubang mubang beli kelemenang nuruti baik sakian masih kudu gawe maningki Gusti Allah jawab tegas ini a'lamu ma la ta'lam wis menengah buruga kita harus hirang konon lamun bahasa marga mulia karena bahasanya terjemahan ini sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada pada apa yang tidak kamu ketahui kedawan ini a'lamu ma'ala ta'ala pun buruh karyam karo sirama konon iya dari Gusulawis menengah buruh kita karo awakira akhirnya dicipta manusia kang arane Nabi Allah Adam alaihi salam wa idha sawaitu wa nafaktu fi ruhi jasadi fakuhulahu saji jenjari Gusti Allah kok bakal wisruh mancing mingguan garban ini Adam alaihi salam baku maka pada rukuan saji dina pada sujud ini Nabi Adam malaikat si maunya protes begitu jawab wis beli wani akhir begitu Adam ditekani roh ya Allah subhanahu wa ta'ala abih malaikat jin setan bakal sujud kate illa siji sapa iblis sing beli gelem sujud iblis kenapa beli gelem sujud ya mau belagak ternyata padahal wis ditakoni Gusti Allah apa alasan dia beli gelem sujud ning Nabi Adam kok Gusti Allah beli main usir-usir bae dipertanyakan dulu ketika makhluk-makhluk lainnya itu pada bersujud kepada Adam alaihi salam kenapa kamu tidak sujud qala ma mana'aka alla tasjuda id amar it amartuka bis kenapa sila kabi pada sujud sila dewek beli gelem sujud pada waktu pun beli gaget diusir beli sujud ku tapi begitu mendengarkan jawaban iblis tahu ningkono Gusti Allah ngusir iblis apa jawabannya iblis ternyata jawaban kesombongan ana khairum minhu masih hebat gak kita arwata masar yang kudu sujud nih ada kholaktani minna saya diciptakan dari api berarti iblis ngakui beli Gusti Allah sing nyiptakan kenapa ke dewek ngakui beli ngaku berarti iblis beriman boten beriman dia mengaku saya diciptakan oleh Allah tapi penciptaan saya dari unsur api wa kholaktahu min tin sedangkan Adam diciptakan dari tanah saya lebih baik daripada Adam ningkene apa jangan standar kesombongan sementri uang itu diarani sombong ketika engkau merasa lebih baik berarti kamu sudah sombong iya iblis merasa ana khairimunil saya lebih baik daripada Adam langsung diusir Gusti Allah bareng kita sadina dina dotok ningkene ya masih ganteng dong kita karo iya itu kesombongan bukan kesombongan jising ayu ini ya ayu gak kita jising sugi ya sugi gak kita padahal gak pun mas sugi gak nempi kita mau selamat dari wong sugi iblis diusir di gara-gara anak khairum minku saya lebih baik daripada Adam loh kenapa jangan kesombongan itu berbahaya karena kesombongan itu menciptakan menjadikan manusia ini bodoh wong sombong rata-ratanya goblok kenapa? Karena dia tidak mau belajar ngerasanya pinter gak kita hebat gak kita kader kuno bocah wingi sore bisa apa? Ngerti? Apa? Akhirnya gelem belajar di sini kesombongan itu menciptakan kebodohan di dalam kehidupan iblis ya dan ini goblok semana pinter ya. Menyatakan api baik daripada tanah bagus rugi unsur api karo unsur tanah unsur unsur tanah, unsur api mengandung apa? Karbonnya apa? Manusia, laka geni, bisa urin. Tapi bumi lah apa? Api tanpa tanah, nggak mungkin bisa hidup. Manusia orang genian, mana kulit? Oh, urin.
Ya mana ini? Ya masa kudu dimasak bae. Ana gedang ana seje. Seje ne ora kudu dimasak karo genting. Jadi dia jadi orang-orang yang sombong rata-rata menjadi orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih lebih baik, mau belajar, mau takut, gengsi, gengsi berlebih. Kita masa kita kudu takut nih, bocah kuat. Makanya makanya hati-hati dengan kesombongan. Batasnya di mana? Jangan batasnya mau. Ketika kamu merasa lebih baik, berarti kamu sudah sombong, bakal bisa sombong bisa jangan karpa di suarga sini suarganya diusir. Ya iya bakal sombong terus goblok jadinya apa? Nyemengit rok tutupnya sombongnya nyemengit wong sombong beli petak di kabaturan kalau wong sombong serok mangsa petak ah kalau sih dileleci bayre yang mana ya ya iya apa sombongnya nanti saya lebih kaya, saya lebih hebat, saya lebih pinter termasuk dalam bab agama. Karena kita mau sembahyang, kita mau ngaji, rombongan mah rombongan epek neraka kabeh. Ini kesombongan bukan? Nah, ya iya, kadang-kadang uang gawe kebagusan, ini penyakitnya ini melebat nembe gawe bagus seminggu, dia terangsan bisa petenya kurit masih diserpai sampean cacakan jamaah di masjid tadi seminggu be. Esok kakak subuh zuhur kakak asar kakak dan besok minggu gue sering aku nih hari bongkin ini jembat demen hari kita sing adu atau kok si jamaah bay. Hari si dompet menjebakin ayo ya beli anda sudah merasa lebih hebat kita sing adu kakak hari si parah orang ya orang penyakit gitu pak. Nah ya iya nembe jam iaan baya wis belagai ya dak dadi iya kan nyawis jam iaan nah baya makan kesombongan-sombongan itu bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan pangkat, bukan hanya dengan jabatan, tapi keilmuan dan ibadah juga bisa menjadi modal kesombongan. Bener tau seminggu menyantuni yatim marani wong medit kape sama bagian orang duit apa-apa ke masing baik-baik di yatim kajikan ke jembatan suki ke jembatan padahal dia seminggu mubah yatim nah ya iya ini kecenderungan manusia ketika sudah melakukan kebaikan merasa dirinya lebih lebih baik padahal turun tentu dari sekat yang makannya lebur kesombongan kulak lambang jenengan jami dengan apa? Dengan sebuah ungkapan la aula wa la quwata illa billah. Orang ada daya upaya kita orang bisa apa-apa kita orang duit kekuatan apa-apa kader gak ngapin dibaikin Gusti kita bisa suki semene dibaikin Gusti Allah kita bisa pinter semene karena dikersakakan nih Gusti Allah kadang-kadang ya kita masuki semuanya kok oleh makanya dia tetap-tetap dari mukolong bata iya lah kalau mulai sholat terus jadi suki masih sholat-sholat kalau mau kok pasti iya lah ya iya ya masih ya sekarang suki mana sih cik nah ya iya lah makanya jungkel malik nasib melarat memelarat mangsa uru masuk lah ya iya turu wabai bahkan nasib jadi wong suki suki ya aku nih jangan wong turu baik mau jadi oleh duit disinti yang bukti nih wini turu baik juga dok lawan nih ini jangan tuh BLT nih kali ngalap baik ayo suruh ya iya berarti usaha kan menembak tutup kongkong menembak usaha jalan akan usaha tapi tetap sing arane berhasil atau tidak iku kersane Gusti Allah ketika kita berhasil kita tidak menjadi sombong karena kita bisa berhasil karena bantuan Gusti dan ketika kita gagal juga tidak berputus asa bukan kersane Gusti Allah buruk wayang maka uang kebarat Gusti Allah berhasil beli belakang gagal beli sok beli putus asa tapi bakal wong atuh karo Gusti Allah begitu gagal bunuh diri begitu berhasil sombonge minta ampun ya kenapa ya karena yang menghancurkan kehidupan itu adalah kesombongan urip dadine sengsara selawas-lawas kenapa karena sombong dari mana munculnya kan dari gengsi
Iya kan, pengen saingan karo wong sejen. Kan tuku motor kita gak kuat, tuku motor. Kan tuku mobil kita gak kuat, tuku mobil. Beli kuat-kuat, dipaksa meledak dewe. Ya kenapa? Karena yang kita pertahankan agar saya bisa bersombong dengan orang orang lain. Yang kita pertahankan itu adalah gengsi. Akhirnya urip karep dhewe ruwet mager. Kenapa wong melarat suwe sugih? Ya karena mau nang sombonge dadi. Wis melarat blaga bisa ngangel nanjak. Lah ya iya ya sampai titenan. Kenapa wong melarat semono mau kaya anak emang luar biasa. Tapi masih tetap melarat karena image berpikirnya bersaing dengan orang lain. Begitu anak emang ke luar negeri oleh kiriman laka sing mikirakan bagaimana membuat modal membuat usaha begitu kirim tuku motor kirim maning tuku umat anaknya balik gelomong maning bensinannya gak berikuat jirah karena yang dipikirkan itu adalah menyaingi orang orang lain beli gak begitu anak kirim sing dipikir tuku sawah buka usaha gawe dagangan sehingga begitu teka bagian umat doyok-doyokan dalam tangan usaha kima umat yang menderen bagus buaya tekan umat rong bulan beli beta dalam apa-apa pangkat mati dan iya ini berawal dari mana kesombongan sombong itu bisa membuat orang menjadi bodoh karena yang dia pikirkan itu adalah aset untuk menyaingi orang bukan aset tapi yang sesuatu untuk menyaingi orang orang lain kan tuku mobil kita tuku mobil kan tuku motor kita tuku motor sedangkan apa yang dia beli tidak menghasilkan apa-apa semuanya barang mati malah justru masih memerlukan yang lain akhirnya kan waradala motor yang nyaran tuku bensin lebih kuat ya iya orang-orang yang berhasil itu adalah orang yang memikirkan aset tuh ya mikirakan aset toko sawah begitu wailik buaya balik orang tuh ya apa makan wis anak belanja wis anak tuku motor ya gampang ya kuat tentu kupli kuat ya orang motoran mani gak urik gitu ya kadang-kadang manusia mah gengsi banget mohon lembur. Nah, padahal semakin manusia mempertahankan gengsi, semakin manusia mempertahankan harga diri, justru harga dirinya tidak berharga sama sekali. Nah, saja kan serap bukan lima tuh. Tuku kelambi harga 100.000, belum beli. Halo. Tuku kelambi harga 100.000, yuk gengsi. Masa kita tuku nih selasaan? Iya beli. Iya kuayang jadi ngomong-ngomong kok sih di klambi seragaman berarti klambi murahan iya kenapa membela gengsi akhirnya beli gelem tuku klambi sing 100.000 tuku nisi kerega 1.000.000 mengdubur makanya mengpol iya beli iya akhirnya alhamdulillah klambi rega 1.500.000 ketuku dikone kan kuayang undangan gak ya dikone Lolina mau beli tinggok kalau bingung mana beli tinggok madaster sih cuek seilang nah iya begitu aja mangkat kondangan labi si kerega 1.500.000 tinggok lorok menteret uang menggeli kabe beli menggeli kabe tapi begitu ketemu calangan ya Allah bagus temen sing dialem di kelambi ini tau omong berarti harga manusianya lebih murah daripada pelambi pula iya benar iya bukti ini sih dia malam pelambi ini lah kasih hal yang ngomongin gak beli sang kurang mampu lebih murah akhirnya sih dia malam pelambi ini berarti harga manusia itu lebih rendah daripada baju itu sendiri so nggak boleh kelambi biasaan anaknya sampean sing di alam ya Allah siram anggok kelambi paduan berku si Arifu ngayu bangker katun naik sing di alam nah makanya diukur kalau Allah kita desa mendi ajak ke geden nyandang jiwa kok ini sing di alam alam di kelambi ya iya itu ya terus aja di ruang anak-anak nikah nama pantes bagus yang benar ini nikah kadang-kadang manusia niru emang barat mau luar negeri
Wah, wow, bocok waduh rambutin di abang-abang di pikok kan dia bagus. Modis siapa? Dia taikan Hongkong, bucok kan. Oh, rambutin ibadah abang-abang. Dia mau taikan wong Hongkong. Rambutin di abang-abang. Angger bagus, angger ayu. Loh, kenapa? Wah, wow, putih-putih. Rambutin abang. Ya, pas di. Pas kan? Pas bareng bocah ini, bocah ini. Rambutin abang. Ya, kayak lenggarangan. Salah, iya ini salah, mau rasa orang pak uang murid itu delok pepantes pantes yang kita pikirin murid ini keluarga mulia ini sama kerobeng, ya abis gaya sama kerobengan baik kan aja kakien lewat, gak nganyaki embu menggoleh celana komporan ya, gak nganyaki tas yang aku sepatu ngajak pun mau ngaku sepatu celana bawah basian ngaku jas nyangleknya kembung salah aja kan hari salah mau ngerasa apa tapi sok metua menggalan apa apa kapan jepucah ya iya nyangki kembung terus ngaku jas ngaku tas salah mau ngerasa apa bangsa ditangkap pak polisi cuman akan menjadi sebuah pertanyaan besar kinti bocah angot kapan lah ya iya makane ulang-ulang baca dengan sama ya tapi bakal pengen viralitas ya untuk mengomong iya pasti viral ya bakal mengomong nah iya singaran luruh viral-viral kan mau ngarap kan tegas ketika pengen viral apa boleh zam-zam takut nama syurah bakal pengen perkenal uyuan apa jujang-jang salam dunia huruf aku ya berarti kan gak rusak ya iya orang pengen terkenal lo tiktok kan sampai kacang blung ya kan viral gak gini ya ya iya tapi kan memviralkan yang kebaikan itu kan bukan perkara kan kan gampang bahkan ya apa sombong kenapa diusir sakit suar kening alam dunia nebega singaran sombongku yang mengin singaran sombongku gawe manusia bodoh singaran sombongku gawe manusia ya nyemeng makanya sombong ya diusir si suarga kenapa? Karena sifatnya selalu merendahkan orang lain sehingga dia tidak mau belajar di dalam kehidupan karena menganggap orang itu rendah ya kayak ustadz kayak kiai delek bocah mabok bocah main rendah banget jangan begitu loh kenapa? Karena kebaikan adalah kebaikan ya tapi dia melakukan kemaksiatan iya urung aja manikun tingkat ustadz di tingkat kiai ini bocah maboknya gak orang ngerasa bener orang apa tapi yang kewajiban pula lan panjenengan sami ngerangkul rombongan model kayak mohon ya tapi kan bergaul dengan orang fasik itu haram kan tidak boleh bener nih kita gak jelas ngembul kalau wong orang bener usah salah tapi bakat dakwah nih wong orang bener salah atau bener terus ya pribadi kita bisa ngajak bocah mabok bocah main bakat akur bebel neraka nih aja belaka aja sombong aja sombong yang uripe menusaki segelewang godongeng pake dinakin lagi sholat sembahyang dinakin lagi sholat ibadah dinakin lagi sholat pengajian dinakin masih sholat sedekah suki kibet terus marian anak beli oh anak beli yakin tapi sing dinakine masih mabok dinakine masih main dinakine masih nyolong suki kimben terus marian insap terus sembahyang anak ini makane aja ilong leleche wong bongkat kewirakan sing dipoyok ini capian ini sembahyang baik dikane tak kaca baik makanya aja lo kenapa ya? Karena bakal prinsipnya pula masih mending ke bekasnya maling masih mending bekasnya garam masih mending bekasnya pencuri masih mending bekas tukang rampok masih mending bekas dari pemain begitu insan dari kiai daripada bekas kiai arep mendi bakal beli dari garam mana kejekan kiai dari garam nyampe lah ribut di tandang ya iya oh final ya orang nantes anun deh makanya dia bari yaitin deh apakah gimana deh aja ngerasa bener dia baik kak
yang manusia ku ada beri kiyenge anak lalene, iya kan? Nah, tapi umat Islam itu tidak boleh melakukan kemaksiatan, tidak boleh judi, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh bertalu. Iya benar. Iya, tapi ya bakal kurba dulu syarat dari wong Islam, syaratnya dari Nabi, bakal bener abe, Pak. Hari dari wong Islam, gelap yung sepik lima, wis hebat, Pak, tiba. Iya, iya, Pak. Ini akhir zaman masih ada wong lakoni lima waktu, itu jenguis, top, Pak. Terus ada pun masih main lagi, urus ada tiga, agar gahun, Pak. Orang itu semua yang main, beli mabok, anak, ini kayaknya ini sih mengkotak, kok. Pake memang sekajak ini nah masjid didati-dati jiwa dari tempat wudhu besuwin-wuin berarti kan saking lakan ya iya kan terkenalkan kok ketika wongnya bener gak ada yang susah karena hidupnya saling membantu, hidupnya saling pengertian tadi uribe susah tetap kata padewek-dewek ya biar karena manusia melakas yang sempurna. Tapi idealnya Islam ya memang idealnya ya mengkonon sembahyangnya sholat, ibadahnya sholat, sedekahnya sholat. Tapi anak beli ibu kan kadang-kadang sembahyangnya sholat, wiridannya sholat, medit loh. Ya iya, yang kadang-kadang anak rilok mengmasjid, rilok mengtajuk bahkan dijaluki sumbangan pirang, pengennya pirang metu ngarep banget bocah gil encang pingin bakal ngelatih ini model kayak ini ya wis yang anaknya kuning marga mulianya kari diopeni wis mati-mati di bebek orang butuh dipilih ya tapi itu ya yang memang idealnya ya butuh benar sembahyangnya sing sholat wiridannya sing sholat aja mabok aja main sedekahnya sing ya memang kabeh gak pengennya kayak konon tapi ternyata kemampuan tidak mampu. Enggak beda buru, bakal akan nurut pasangan buat ini kita bikin buku bagusnya seorang istri itu sifatnya seperti apa hadisnya diwacakan ikul mar'akali arba'in bakal kami ini wong wadon musyaratnya papat siji karena ayune loro karena sugiye telu karena turunane papat karena agamane waktu itu kita ngulati sing syarat papat nemu tutup ngomong kan kita unang orang nemu dan kita belisah-pisah. Ya kita ada yang larat, belesak pisang indah neoli, si ngayu anak ewang haji. Lah, ya bagaikan bumbung merindukan bulan. Kayak dia bayi dengar surat mina. Surat mina enaknya bapak, gak bongsu di perwala dulu. Bari dia tukang melumpuh. Ya orang kan ya, ngokon bong ya, ngokon melamar surat mina, gak wadah gedang sesikat kah. Iya, kalau, ya kalau kelapa lorok, terus geria, tekan kanan. Malah diarani orang lamar darani harapan mempis harapan mempis dibeli mana bapaknya payen di sekot sekot jalan ngarep minyak umur cekot cekot motor cekot beli gelap beli kemana beli gelap nanjak satu satu dibayi satu sangker orang gelap ya kenapa yang niatnya tutup mempis niatnya harapan lamar ngomong larat ngelamar baik gak tanya wong ngemis akhirnya kelamaran yang bok wangsi diterima belum belum iwa malah dituin diri dia tidung balik ke poyongan bari nangis bari di tengah rumah penasaran apa bok balik manik komplik ketemu omah yang ketemu kenapa lamaran di galau balik manik orang diterima aja kok ketemu omah yang ketemu di itu belum dengar rumah anak kurungan madu bila lima ning pojok anak kandang bila jemusi sakuan apa bumbu ayo ibu kok nama iya akhirnya lamaran digawat lik nah dia ya, semua orang tahu syaratnya kuduk papa kone ayu anaknya wong sungi nasabe jelas agamane kuat lurusin syaratnya papat di nemu akhirnya paduli wadun bayar kan ya aku sekali terima apa ya orang jucuk ngucuk pun dikawin ya mana nih anak sewote anak dugale anak nafsu nih masih sering remet sering lawan ya orang jucuk ya syaratnya ngelurusin jejeknya orang orang-orang ya aku semangat terima apa itu pasangan kita bersyukur alhamdulillah
Lila, bukan si sekutune kita uripkan omong dia. So anak bis telu. Kadang-kadang anak bis telu masih beli paham buat watak terapi. Si sekutune maling beli paham-paham buat watak terapi. Modelnya kayak kongkong. Kadang-kadang manusia bisa sabar, bisa kuat. Kan bisa titik mana nih bisa sabar itu? Make kok wong tua-tua mar kita paham jo kita kok urip kudu wis pebel di rumah tangga bertahunan kok. Terus apa? Wis ya kan kita wis beli kuat, pengen bubaran bae, kita keguyu. Loh, kenapa jangan dika kemoyo aya dikane mane? Rumah tangga karo pun wis kirang taun. Ya ana jangan 50 taun, Pak. Ya coba bayangin, sampean bisa sabar rumah tangga karo wong lanang jaman 50 taun, ora pegatan, ora geger, ora ribut. Ki yen wis 50 taun ngomongnya beli sabar, ya jare kita tanggung, Pak. Ya anak wis akeh butuh wis ake beli geger beli ribut beli rutukaran wis ketahun bisa sabar ngomongnya wis beli kuat jangan kita wis pegel ya tanggung kuat dikasih ketahun wis bisa sabar kaderkin medela mati juga gua mau mati-mati jadi kapayongan kadang-kadang manusia bisa sabar kali setitik maning orang sabar berjuang dari awal kali hebat-hebat keblun ya ini kejadian dalam ya kenapa itu semuanya mau berawal dari sifat sombong jadi sinarannya sombong mudah meredakan orang lain menganggap orang lain semuanya di bawah saya yang paling kaya, saya yang paling hebat, saya yang paling timur, saya yang paling segala-galanya maka ketika orang ini sombong hidupnya sangat susah kenapa? Karena kemana-mana dia hanya ingin dihargai oleh orang lain uang bangga uri pengen dihargai itu pegel tempat kudu disambut-sambut nomor kudu diiring kanjeng nabi mabakam laku holo dohri nil malaikatir rohani yang laku aja di guri aja diri-iri maning kader di guri kita wisana malekat sing jaga kita jadi ini mana ngarep lakunya kanjeng nabi berkoyok kita pasti laku pengawal papa ya kadang-kadang mobil bebeli gelem buka lawang dibuka angkat buka yang kurang ampet disentak-sentak sing buka kanjeng nabi subhanallah pimpinan dunia pemimpin negara tapi urip beli gelem dikawal kawal bareng kita dawali sawali bang bau beposi pengawal kibet tempat ya iya tangane tudang tuding memek dewek membeli ika jokotakan man ika jokotakan kaya bagian rabine wong larat dari dikono kakak kaya posi kita kaya babu temen iya layaki ya makanya kesombongan itu sangat menjengkelkan ya jadi dalam kehidupan kulakan panjenengan sami ketika jadi manusia sombong efek dari kesombongan ini banyak siji ya jadi bodoh lolong gampang rendahkan uang ketujuh medite dadi biasanya bisa loman bahkan di alam malam dalam sinarannya medit kiwa aja maning dilakonin ini uang orang bener lagi dilakonin ini uang bener beda orang bener beda karo watak loman watak dermawan aja maning dilakonin ini uang bener dilakonin ini uang orang bener ini bisa jadi bener masa jangan serobongan dengan Tuhan uang orang bener ngelakonin medit kita mau orang bener uang bener bae lagi uangnya medit jadi ini orang bener tapi bakal sing arane loman aja maning sing lakoni uang bener uang orang bener loman malah dadi tapi entah semako main melaku seloyok ini banget anak bocah kesrepet lupa siapa sing nulungi bocah mabok, canggah, rawut, gawa, puskesmas, ya kan berobat apa, begitu esok waras, keluarganya matur kesuwun matur kesuwun semua orang benerin, bakal dilakoni
bisa jadi bener. Tapi Sugia ya kan sembayangnya buat tol wiribane hebat ada tanggal larang orang ya orang itu bahkan wongnya bener jadi ini orang bener jadi sinarane loman aja maning dilakoni ning wong bener dilakoni wong orang bener bisa jadi bener tapi sinarane ngepit aja maning dilakoni ning wong orang bener dilakoni wong bener jadi beli bener. Marane mata nek urip aja blaga aja sobot aja sombong kuwat kang diajarakan ning Kanjeng Nabi. Terus ya kan, apalagi orang yang sombong itu tidak pernah menyesali kesalahannya. Maka kadang-kadang apa wong sombong mancing suara karena orang itu merasa salah, rangsane bener gitu. Bayang bayi wiridan bayang kurang sekiranya Gusti dibanding angkat kalau rombongan kan malah ngasih petak katanya kita bebek di warga dunia si raja bener kok. Iya orang sombong tidak mau menyesali apa yang dia lakukan, dia tidak pernah menyesal dengan apa yang dia lakukan sehingga dia tidak akan pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa apa yang selama ini saya lakukan adalah benar. Kenapa? Karena sombong. Makanya bakal wong sombong beli long jalur pangapura anak beli wong sombong jalur pangapura ah yang kita bener masih tua gak kita wong tua kudu nempel dicucuk diparki hari singgong yang lawan baik mah gede kita anak yang kena sih mohon enggak balik ke rumah tuman manusia kayak gini nah ya iya kenikmatan yang paling indah kenikmatan yang paling enak ketika kita salah terus jaluk banget karena sih karena manusia kudu beli kena salah loh. Karena manusia mah beli salah yang anggar salah beneran kan yang apa jari wong sing seneng sampean bener tapi jari wong sing ora seneng. Apapun kebaikan yang kamu lakukan semuanya adalah kesalahan. Bukan beli mandel srok sampean gawe bagus ning marga mulia. Ninggal minggu sampean bagi duit meluang satu kabeh dibagi duit kabeh. Apa seneng kabeh? Apa seneng kabeh? Dorong tentu ana sing jelas kok kayane marep nyalon jegit-jegit. Iya kan? Makanya sebaik apapun gulalan panjenengan sami pasti ada yang mengkritik. Sebaik apapun gulalan panjenengan sami pasti ada orang yang tidak suka. Jadi bakal wong sombong tidak pernah merasa bersalah. Rangsane bener bae bakal wong sejeng kafir sesat empun dewe pagi. Ya kan zaman segini kan akeh model kaya ngono tuh. Mulutan bid'ah marhabanan bid'ah tahlilan bid'ah. Terus ya maju suara dewe kan kloyong nangsong. Terus begitu tekan suara ke dewe kan celingok dari yang enak berasa di bahasa Jawa lu ya ini ya yakinkan usaha pula lan panjenengan sami untuk menyebarkan kebaikan kadang-kadang si ngomong kaya konon gue tidak pernah melakukan apa-apa di dalam kehidupan hanya sekedar komentar tahlil itu gitu marhaban yang itu lihat apa yang dia telah lakukan untuk marga mulia nol besar. Ya ini orang yang melakukannya apa penguruk bocah beli aktif di organisasi beli nyumbang muludan beli lu beti kuji manusia kaya kodong ya hari kita mau lagi yang ngeladen ada suwi-suwinya gue sejak curna baik ya ini sesat ya kan sudah ngomong sesat ngomong kami ke jentil dewekan lah kebalan dek daya iya wajib bisa tidak tinggi subhanallah siapa sih nyumbang golongan orang kadang-kadang wis dati pengen puasa ije nyumbang beli bangun beli nah nih kita di sini kompak yo di sini masjid di kebeke sholat berjamaah ya kalau saya ya sekarang kiai-kiai kene ini pahai alhamdulillah anak-anak kiai-kiai kun alhamdulillah lila, golongan kan lagi nembe Islam, akhirnya muncul pencitraan. Kayak nyalon becak AE,
apa rangsane pencitraan ku calon bae to. Arep nyalon presiden pencitraan, arep nyalon gubernur pencitraan, ieu sing arep nyalon bupati pencitraan kabeh kene wae. Pada sing gawe tali tope, pada sing gawe ieu, pada sing gawe. Ini kan semuanya berapa kiai juga tidak pencitraan. Pencitraan lambine sejen dhewe ya, ben kaya kiai-kiai lawas sorot. Oh, lambine ribet, ribet. Ya kan batu kemar cak kira-kira akon ahli sujude dibote dibawa akan bapak dodok bismillahirrahmanirrahim astagfirullah masya Allah cakep memang islami banget gitu loh. Apa ini bukan model pencitra? Nah ya ini ya ya kiai ya kiai bener ngapain pencitraan orang pencitraan maning semarga mula wiswerunya pun kiai ya kan nganggo sarung pun di kiai uculana sarungnya nganggo kaos terus celana komboran mangkatan sama apa muntang alane baik ya orang aku pun di kiai yang asli pun mah kiai ya iya bocok pun mati pagi lusta jota ke pokok sarungan sorbanan kublukan assalamualaikum syekh akhi wih akhi akhi untuk ayo wong iya mesti tempo wis maju kono meluk meluk laki nih abi beduh si lanangnya anak pas umi kubur buat bisa iya bakal ngundang ke kosi mesra banget abi umi tukaran merai nira mani beduh iya iya kan yang namanya model-model pencitraan pencitraan kan banyak ya ya, ya salah jangan orang-orang salah apa tapi saya melihat itu adalah sebuah bentuk pencitraan maka kiai lawas melaka pencitraan yang wis lawas jadi kiai ini beli antar surat di penata kiai lawas waya tahlilan kiai mangga jodonga ya biasa baik ya Allah Rasulullah Allah Sayyidina Muhammad wa yang wis lawas jadi surat singa nyala jodonga Allahumma salli eh yang ada tahlil belum ngelumpur nih doa setengah jam di berangkat ya dari kapan banget kan gue ahli doa semua doa saya hafal akhirnya doa diwacani kabe doa selamat doa ya timpil puluh kanjur urus doa udah diwacan wah mirip si amin maunya selamat amin 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 yang setengah jam capa sungguhan makanya yang mempe susu amin harus ini amin artotes hater ya paling sini jabah si kancil amin weh amin akhirnya perkarangan bagus karena gawane orang bagus akhirnya orang bagus nah, ini jawabannya kapan terlentung lah ilah 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 kita kok si kader di panis untuk bedo masih tengah jam debet akhirnya itu masih bener bagus akhirnya jadi kelendengan yang kan emang kata adilan buat disuai suwe ya teman melas loh untuk lo satu seluwi waro katok gede kemrimat kemrocos gede cilik kaya jamur yang tetap jengil aduh nah ya iya ya cuma kadang-kadang mau belajar kan mau ngomong iya kan makan aku lelah baju nang jadi sebatas mana jangan orang itu dikatakan sombong wates manusia dikatakan sombong ketika engkau menyangka saya lebih baik itu sudah sombong makanya hati-hati jadi caranya jangan supaya jangan pernah merasa saya lebih baik kita mah ya orang bisa apa-apa orang ngerti apa-apa kader la aula wala quwata illa kader kabeh endeke Gusti Allah kita bisa semene ya karena dikersakaken Gusti Allah kok sing ngaji dibeli mandek ya karena kersane Gusti Allah begitu di stop nih Gusti Allah mangsa payu lah tapi bakal lagi ditangkap di Gusti Allah setopan sepirang-pirang yang meluyur banyak liga ada waya nancak udan mari mana geger lu udah lalu coba kak dia ingin gue bisa kali udan kita di malekat apa semula kali
Masa ini gak mau aja lebay, bay. Orang kita takau berbiong, dan jadi kita nih mandi-mandi udah dong aja udah sih. Tak mau ngelbi, kan kita ngelbi deh. Orang bi orang waca, orang waca, orang tasbih, orang tenggawa kita mau orang gawa-gawa tasbih sur. Ini cok di rumah kakan ya, ya kan bapak kawa ya mari masin man bener dongdan bang itu begitu tajam mari ya puji mari jorok ya bapak ya mari besi tau dan ya dimana nah iya ya tadi jangan bisa kita tidak bisa apa-apa sehingga we bisa ku Gusti jadi ibaratnya kita sepur listrik kok rancangnya kita supir bisa segala kala pengen ngegas gas pengen ngerem rem tapi cabut ke listriknya bisa ngegas dulu bisa ngerem dulu ya Allah kita kekulak lan panjenengan sami setrume sing Gusti memperangsane baik kita motor waya ngegas tak gas waya ngerem tak rem waya mega tak rem kapan tapi ketika listriknya dicabut semuanya otomatis setir ya macet otomatis di kunci ngabir bakal motor larang mawa motor murah bisa lain bar kakak poncinnya bisa iya ya bakal gabak motor larang kan ketika akinya mati maka seluruh sistem akan mati kayak model Vespa Matic kan akinya mati diserah ialah keselain dikunci kan bisa jadi ya karena ninjoro kunci pun anak cipe nah cip ini bisa jalan bakal akinnya mati maka motor larang begitu pengapian setrumnya mati maka dia tidak bisa berjalan yang manusia kayak pokoknya ketika stop kontak si Gusti Allah dan copot sepira pinternya hilang kabeh kenapa? Setrum terlubang stres masih pinter tuh ya sih hilang pinternya makanya aja belaka-belaka maka Gusti Allah mentokakan orang perlu suwe orang perlu lawas setengah menit bisa ngetok ngadu masa jika ngesel ning Cianjur ya ning Cianjur gak bilang jam depan jam tak menit tak detik menit buruk hancur kabeh beragak pelindungnya bahkan aja sombong gak aja belaga aja sombong bahkan ditok akan Gusti Allah orang perlu waktu mentawakan mobilnya sepirang-pirang, kapalnya sepirang-pirang, dunia yang ngabrak-ngabrak begitu dilek di Gusti Allah, satu detik bisa hilang semua tapi nalikannya diangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala beli kudu suwe dinangin masih utang, sukiki wis jadi miliomel oh mustahil, gak ada yang mustahil kalau Allah yang menghendaki maka nekulak lan panjenengan sami ayo belajar keparek maring Allah Subhanahu wa ta'ala nalika nekulak lan panjenengan sami uripe parek kalian Allah Subhanahu wa ta'ala maka moga-moga kulak lan panjenengan sami dipuntun nuju dalam keselamatan dunia sampai tetap akhirat dunia akhirat selamat amin ya rabbal على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته شهد لله لهم الفاتحة Alhamdulillahirabbil alamin. بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسره وببركة الفاتحة
A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikayawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah sedikitlah kurang lakukan nyawa agungan yang pun mengabutkan wilayah hidayah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.